Hai guys, welcome back to channel Cinta Mantan. Kali ini kita mulai tanya apa? Apa nih? Ini next filmnya Walt Disney. Apa tuh? Animasinya, judulnya Strange World. Apa tuh? Baru ya? Ya iya, kayak next filmnya kayak banget. Strange World ini gue juga baru tahu sih. Trailernya keluar. Gue gak tahu juga ceritanya tentang apa. Baru gue mau nanya tentang apa emangnya? Ceritanya gue gak tahu tentang apa. Jadinya ya tinggal lihat aja sih. Cuman ini ya I guess karena animasinya Disney makanya oh ya udahlah. Mestinya sih oke-oke aja. Tapi ini bukan Pixar punya, ini Walt Disney Animation Studio punya. Jadi sih ya kita lihat aja ini tentang apa. Kita mulai nonton. Apa tuh? Prepare yourself for a journey beyond what is possible. Walt Disney Animation Studios proudly presents Strange World, a new motion picture event. Travel past space and time to a place of infinite mystery, unlike anything you've ever seen. Where in the world are we? What in the... We are in the world. I'm not an explorer. I'm a farmer. We need to get out of here. You want to back out? This is the time to do it. Really? No! Messing with you. Come on. Let's make history. Yeah, follow. Musim gugur. Tapi Thanksgiving. Yeah, Thanksgiving itu fall. Fall. Pas gugur ya, musim gugur ya? Iya, kan mau masuk musim salju, musim dingin. Betul. Ya. November masih masuk fall ya? I guess ujung fall. Ya, karena udah hampir Desember tuh yang udah masuk winter kan? Ya. Oh, winter sampai Februari sih ya? Januari-Februari sih ya? Dingin-dinginnya ya? Ya, Januari. Akhir, ya, akhir Desember. Ya. Ya, gimana ternyata tadi? Nah, kalau ini gue lebih tertarik filmnya dibanding yang tadi. Ya, in case kalau pada bingung tadi kita nonton apa, tadi kita nonton Minion sama nonton, oh gak satu lagi. Minion. Ya, ini gue lebih tertarik. Amin, tadi lihat lagi setan-setanan kan? Berarti gue lebih tertarik juga tetap. Setan-setanan. Kalau yang ini gue tuh sebenarnya suka... apa ya yang ada di otakku pertama kali dia kasih lihat, wah ini kayak Quantum Realm nih, atau mirip juga dengan ini apa apa Journey to the Center of the Earth. Masih dulu mau ya itu ya ya film-film yang sebenarnya tidak punya apa-apa, cuma cerita apa-apa, cuma ya seneng aja liatnya gitu. Ya ini film-film kayak adventure science fiction ya adventure science fiction ya itu oke. Kayak Johnny itu The Center of the Earth, ada sebagian ingetin gue sama Avatar juga I guess. Ya, ya kurang lebih kayak gitu. Nah, gue tertarik sama film begini sih oke-oke aja. Yang penting yang dikasih banyak. Ini kan sering apa jarang-jarang kan yang begini kan jarang-jarang. Ya, kalau ada yang main game ya ada gamer di sini mungkin kayak apa No Man's Sky juga yang menjelajah ke planet lain, planetnya alien-alien ada yang aneh-aneh. Ya kalau ada game. Cuman bentuknya gua enggak tahu bentuknya apa gitu. Kalau dia maksudnya dia tuh jelasin itu apa gitu apa gitu. Kayaknya tadi kan aja gitu maksudnya. Kayaknya dia cuman buat kasih lihat mereka menjelajah ke planet lain. Dia ya. Ini ada mirip-mirip juga enggak sih kayak si Fantastic Beasts juga. Fantastic Beasts ya. Fantastic Beasts. Yang apa ya pertama? Apa Where to Find Them ya?
Gue lupa deh. Iya, Fantasy Beasts emang dia ke ya. Ada ke ini juga sih, ke dunia yang ya. Dunia lain. Dunia lain ya, pokoknya dunianya beda. Ya, yeah, I guess kayak gitu. Iya, iya, iya. Petualangannya. Tertarik, gue tertarik nonton sih. Sama gue juga tertarik. Yeah. Soalnya kayak memanjakan mata gitu, warnanya gue suka. Kayaknya ini ya, ya action adventure. Ini kayak zaman-zaman klasik punya. Kalau tadi judulnya kayak judul-judul klasik gitu. Fontnya apa sih? Font apa? Hmm. Tulisan. Desain. Ya, bentuk tulisan. Bentuk tulisan. Kayak zaman-zaman dulu. Ya, jadi kita tinggal tunggu trailernya, pasti masih ada lagi. Masih lama sih ya? Masih November juga anyway. 5 bulan ya? Ya, tapi make sense. Make a quality set trailer 5 bulan sebelum. Hmm. Ya, kan mereka kan beda sama kalau di Indo kan. Gue berasa ini udah lebih dari teaser sih sebenarnya sih. Maksudnya udah dikasih lihat udah cukup, dia kasih lihatnya udah cukup banyak gitu. Ya. Walaupun ceritanya belum ada ya, belum ada. Belum ada setengah menit juga. Ya. Kalau lu ada beli teaser trailer biasa kan emang suka lebih sebelum 5 bulan habis itu 2-3 bulan sebelum trailernya. Kalau Indo finalnya 1 bulan sebelumnya. Kalau Indo kan 2 bulan teaser, sebulan trailer. Ya, biasa gitu. Beda ya mungkin. Oh, mungkin karena juga persaingan di sana kan juga lebih ini ya, jadi mereka lomba-lomba apa materi apa, promosinya lebih marketingnya udah lebih panjang gitu karena supaya nggak lupa. Budgetnya juga beda, Pak. Iya, budget. Iya. Enggak sama. Ya. Ini jadi kita tunggu lagi paling 2 bulanan lagi kita tonton trailernya. Tapi kayaknya cukup excited yang di sini. Yeah. Ya, tinggal tunggu aja. Ceritanya pasti lebih lengkapin nanti. Ya guys, misalnya baik kuda itu like, share, subscribe, follow, social media kita linknya di mana? Description box. Ya, kalau suka bicara saya sama Pak Mandi, kita ini kasih siapa lagi? Penjelajah dunia. Ya. Anjay, siapa? Panji. Hah? Itu kan ini ular itu. Oh iya. Panji sang penjelajah. Ya penjelajah. Apa sih dia? Sang apa sih? Penakluk. Bukan ya? Sang. Enggak ya, ingat juga sih. Lupa lah pokoknya. Ya. Dora the Explorer. Ya. Lebih betul itu sih. Ya, thank you guys for watching.